Gara-gara hari ini, rencana yang udah aku bangun hancur semua. Paksa harus aku tinggalin. Ayah gak sayang sama aku. Aku tahu itu. Siapa aku inget, si aja sakit. Selamat siang, permisi. Iya, sebentar. Perkenalkan, saya Irwan, notarisnya Pak Andi Wijaya. Saya di sini ingin menyampaikan surat wasiat dari Pak Andi Wijaya untuk ibu dan Rindu, putri tunggalnya. Restoran Itali. Betul, Mbak. Itu warisan Pak Andi untuk Mbak Rindu. Restoran itu sudah tutup setahun lalu. Saya nggak tertarik. Tapi, Mbak, ini warisan Pak Andi. Dan apabila Mbak Rindu kembali membuka restoran itu, akan ada hadiah untuk Mbak Rindu. Saya nggak tertarik. Hadiah, warisan, atau apapun dari saya. Saya udah biasa. Gak dapet apa-apa dari ayah saya. Maaf, Pak Irwan. Ini mungkin terlalu mendadak. Jadi tolong berikan kami waktu untuk mencerna lebih dulu. Baik, saya mengerti. Jadi saya tinggalkan dokumennya di sini. Apabila ibu ingin menghubungi saya, hubungi saya kapanpun. Saya permisi. Ya, terima kasih. Mari. Cobalah kamu hormati permintaan terakhir ayahmu, Rin. Selama ini kamu kan bilang, kita butuh sumber penghasilan lain. Pengeluaran di rumah ini. Siapa tahu restoran itu bisa jadi sumber penghasilan lain yang kita butuhkan. Udah, mak tenang aja. Kita gak perlu restoran itu buat sumber penghasilan. Aku udah berencana mau lamar-lamar kerja lagi. Ya, boleh punya rencana lain. Tapi kadang takdir punya jalannya sendiri. Mungkin sebelum kamu tolak atau kamu terima semua yang datang ke kamu, coba kamu tanya pada hati kecilmu dulu. Thank you.
Siapa ngatur-ngatur gue? Gue yang punya restoran ini. Lo anaknya Chef Andi? Iya. Gue turut berduka ya.